Fania ada something kan? BSN ada hadiah istimewa untuk anak-anak kecil dekat sini. Okey, kalau Pak Nir boleh diri ya. Okey, anak-anak sekarang ni Pak Nir bagi masa 5 saat untuk anak-anak tengok dekat bawah kerusi ada sampul atau tidak. Cepat tengok. Jangan buka, tengok sekarang kalau ada sampul. Bangun, ada sampul. Ada sampul, pegang, ada sampul. Semua ada. Pegang dulu. Terbalik kerusi pun terbalik. Bawah kerusi je, bukan bawah pentas. Okey, dah ada. Pegang dekat atas. Ramai-ramai nak siapa tengok. Siapa yang dapat pegang macam ni? Semua ada. Semua ada. Weh, bergaduh tu. Semua ada. Ni anak yang kecil ni tak ada. Cuba tengok tu betul. Emma tak ada. Tengok bawah tu melekat je. Ada. Mata ada duit belakang. Wow, berapa banyak tu? Okey, panel. Panel bagi diorang seorang RM50. Bukan panel. Cuba keluarkan berapa ringgit? RM50 seorang. Wow. Okey, cuba keluarkan RM50 tu. Keluarkan RM50 tu. Ini bukan daripada Pak Nil ya. Ini daripada BSN. Terima kasih BSN. Yang ini kalau korang kata BSN tak ikhlas gak, tak tahulah cakap apa. RM50. Okey, sekarang ni Uncle Nabil dengan Pak Nil dengan Aunty Nilofa nak ajak adik-adik semua kat sini. Okey. Kita nak pergi ziarah dekat satu rumah ni. Jom kita tengok. Saksikan dekat sini. Mari, jom kita tengok. Saya sekarang ni berada di Kampung Sungai Merak Luar Kajang Selangor untuk bertemu dengan ahli keluarga adik Nurazwa Adlina sempena kempen BSN kata yang penting ikhlas. Assalamualaikum, selamat raya. Inilah dia keluarga adik Nurazwa, ayah juga ibu dia. Okey, sebelum kita masuk dalam, kita nak tengok bahagian-bahagian lama kat luar ni. Kita jalan-jalan sementara. Inilah dia ruang dapur rumah ini, bilik air dan juga kalau tengok kat sini ada satu bilik tidur untuk Abang Din sekeluarga. Kalau dulu suami boleh bekerja, sekarang ni suami dah kena sakit stroke, sumber pendapatan memang tak ada lah. Ada tak anak-anak ada minta sesuatu yang Kak Rosie sendiri tak dapat tunaikan? Biasanya anak-anak ni suka pakai ketupat palas, tapi tahun ni Kak tak dapat nak buatlah. Raya tahun ni baju apa pasang? Satu. Itu pun cikgu yang belikan. Raya tahun ni dapat duit raya tak? RM80 tu daripada sekolah, RM20 lagi tu duit kutipan. Adik Amelia dengan adik Abby tahun ni duit raya dapat berapa? RM20. Abby? RM3. Itulah dia kisah keluarga adik Nurazwa yang tinggal di sini. Tapi sebenarnya kita ada kejutan tau. Tapi bukan sekarang. Lepas ini, selepas kita bertemu dengan Pak Nil di studio. Apapun, BSN kata yang penting ikhlas. Back to you, Lofa and Nabil. Okay, Pak Nil. Itu yang kita nampak ya. Ada di antara kita dapat RM50 duit raya. Dia, yang mereka pula nak dapat RM50 untuk hidup sehari pun sukar. Kadang-kadang sebulan nak dapat RM50 pun sukar. Ada di antara kita yang memang tidak mendapat raya seperti anak-anak yang begitu meriah hari raya. Jadi kita dah tengok tadi sayang, anak-anak Pak Nil yang dapat duit RM50 ni, ini bukan apa ya. Pak Nil bukan nak uji ke apa, tapi sebenarnya keluarga tu memerlukan sumbangan. Pak Nil nak tengok siapa di antara anak-anak Pak Nil yang ada kat sini yang sanggup mendermakan semula duit RM50 itu untuk kita bagi kepada keluarga yang susah itu tadi. Siapa yang nak bagi? Pak Nil ada seorang kat sana. Sayang, Pak Nil nak nangis dah macam ni. Mari sini sayang.
Siapa yang ada rembang angkat tangan. Main ke depan. Banyak saya collect. Tolong Ben. Alah sayang, terima kasih sayang. Kalau tak nak bagi pun tak apa. Ini bukan pasaan. Yang penting ikhlas sayang. Yang penting ikhlas. Siapa nak bagi? Ya Allah. Dua, dah banyak dah. 200 pada depan. 300 pada depan. Nak bagi tak? Allah baiknya. Allah hai bagi. Okay. Allah hai. Allah baiknya. Siapa lagi nak bagi? Allah baik. Okey. Allah banyaknya. Okey, anak-anak partner yang bagi duit ni tolong diri, Pak. Boleh tak siapa anak-anak yang partner yang bagi duit ni? Yang bagi duit tolong diri. Satu. Allah. Tolong pegang ramai Ya Allah, Pak ni tersentuh. Ini sebenarnya adalah keikhlasan. Pak ni hormat juga pada anak-anak Pak ni yang comel ni, yang mungkin mereka memerlukan duit untuk tujuan dia. Betul. Kan tujuan dia sendiri anak-anak yang bagi ni. Pak ni nak ucap terima kasih sangat-sangat, tepukan untuk anak-anak kita kat sini. Okey Pak Nel. Dan berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya Lofa? Oh nampak token tu don't kira duit. 17 keping. 17 keping. Maknanya berapa? Malah nak kena buat. 3,500. 17,500. Okey, maksudnya 17 orang yang akan dapat 800. Apa Pak Nel? 17 ni kejap lagi Pak Nel ada kejutan lain. Okey. Pak Nel nak bagi tahu kita dah dapat 850 ringgit untuk kita salurkan kepada keluarga tadi. Terima kasih sayang. Terima kasih adik-adik. Jangan duduk dulu. Jangan duduk sayang. Yang kat rumah pun jangan duduk dulu. Saya tahu semua tengah macam apa ni. Apa dah bagi ambil balik ni. Sabar. Dan sebenarnya Nabil, thank you so much untuk Kak Emma. Terima kasih dik. Emma, anak-anak ni dia dah menyumbang semula. Apa Emma nak cakap Emma? Terima kasih kepada adik-adik yang ikhlas bagi, walaupun muka dia macam betul ke ni, tapi nampak ikhlas tu. Ikhlas tu penting. Tengok muka dia orang mengharapkan something. Yang penting apa? Yang penting ikhlas.